Sementara di sini kita percobaannya sama seperti yang kemarin, tapi ini kita fokus ke presentasi, presentasi konsep dan jadi yang kemarin saya bilang ajarnya, ya itu selanjutnya kita jadi pembelajaran sama ya. Jadi mengembangkan konsep, kemudian menyimpulkan, kemudian mengetahui dan mempresentasikan hasilnya karena menstruasi ya. Oke lanjut. Kompetensi dasarnya tadi kan mempresentasikan hasil dan konsep dan teknik kreasi mengajar dan untuk presentasi apa presentasi misalnya presentasi itu dalam pembelajaran di sekolah lebih masuk pada konsumsi informasi memaparkan hasil dari suatu proses yang disampaikan kepada kelompok di kelas. Alangkahnya banyak ya mencari informasi yang tidak diberikan di sekolahnya menjadi mencontohkan. Nah minggu lalu nanti kita sudah mulai mencontohkan. Nah hari ini kita fokus ke mencontohkan kelompok. Ya boleh dibuka dulu kalau ini soalnya yang bagi kursi itu ya. Kita lanjut.
yang kalian lihat di situ, adalah di situ alat musik? Yang pertama, yang berikutnya.
visual. Bisa? Bisa. One, two, and go. Bisa. Kesalahan. Jangan ini aja. Ini dari ini. Ya? Bisa kan? Oke. Okay. One. Tiga, gabung anak.
Bingung? Sampai masih kebingungan?
Oke, gue ya GoPro. Thank you.
Thank you.
Thank you.
dua kali gitu. Dari hari ini gak datang. Ivan.
Ike, Sofia, Tamara, Fadiku, Tasya, Teresia, Fiko, Jessica. Ada yang belum dipanggil? Siapa namanya, Nak? Sherina, Bu. Sherina, Kurba. Pertemuan selanjutnya, karena kita sudah.
Belum mengerti belajar kita, mereka sudah lama bagaimana kita masing-masing. Saya akan mulai dari awal dan jangan lupa untuk tetap berdiri dan berikan kepada saudara. Terima kasih dan terima kasih banyak kami banyak yang kita terima. Kita semua kami juga bersemangat dengan kami untuk semua yang kita lakukan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kerana mereka telah menjadi bagian dari program kita. Terima kasih juga kepada para ahli dan juga terima kasih Bapak, terima kasih Lobi. Ya, oke, sebelum kita akhiri ini ya, kita sapa pertama siang ya. Pagi sekarang siang kan? Selamat siang nanti siang. Itu luar biasa ya. Oke, ya.